menolak Anwar Ibrahim, menentang pentadbiran Anwar Ibrahim, maka kita dituduh sebagai penjenayah yang mana ditangkap dan diheret ke mahkamah, disumbat ke dalam lokap. Jadi saya nak ingatkan kepada Ketua Polis Negara, gerakan ini besar. Gerakan rakyat ini bukan kerana kami saja, tetapi adalah seluruh rakyat yang akan bangkit untuk menolak Anwar Ibrahim. Bukan melalui rusuhan jalanan, bukan melalui pertumpahan darah, tetapi melalui suara yang berhimpun secara aman. Jadi saya nak nasihatkan dan ingatkan kepada Ketua Polis Negara, jangan salah guna kuasa mengikut Anwar Ibrahim. Jadi itu kepada Ketua Polis Negara. Keduanya kepada Menteri Komunikasi Fahmi Fazil, tak tahulah gol dan gincu ke apa. Kita hari ini dalam keadaan hari ini kita berperang di social media. Jadi mestilah kena berlaku adil. Yang mana janganlah menyekat social media yang mana milik pembangkang, milik rakyat, sehingga komen pun disekat. Malah lebih teruk lagi, kenyataan ahli parlimen juga telah disekat oleh Kementerian Komunikasi melalui MCMC. Jadi kat mana kebebasannya? Biar berlawan secara anak jantan, Fahmi. Kalau you jantan, kita lawan secara jantan. Jangan jadi pondan macam Cik Gubat cakap tadi. Jadi saya harap rakyat Malaysia dapat buka mata, dan saya minta sekali lagi kepada semua rakyat Malaysia, kita ada guna dua hashtag: tolak Anwar, selamatkan Malaysia. Kita gerakkan besar-besaran untuk kita humban Anwar Ibrahim. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay.